Halo guys, welcome back to my channel. Oke, seperti biasa di channel ini selalu membahas beberapa trik yang ada di aplikasi WhatsApp. Dan di video kali ini saya akan berbagi lagi tentang trik WhatsApp, yaitu cara agar WhatsApp terlihat offline padahal kita selalu online. Nah, jadi buat kalian yang ingin membuat WhatsApp kalian tidak terlihat online oleh teman kalian yang ada di WhatsApp, silahkan simak video ini sampai habis agar kalian mengetahuinya, oke? Tapi sebelum saya lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan oke, langsung saja kita ke videonya and let's go. Oke, ketika kita mendapatkan pesan baru melalui WhatsApp dan untuk membalas pesan tersebut kita harus membuka aplikasi WhatsApp dan tentunya kita akan terlihat online oleh teman kita yang ada di WhatsApp. Nah, agar WhatsApp kita tidak terlihat online oleh teman kita yang ada di WhatsApp, di sini saya menggunakan aplikasi tambahan dan nama aplikasinya yaitu Offline Chat. Kalian bisa dapatkan aplikasi ini melalui Google Play Store secara gratis, atau kalian bisa download melalui link yang sudah saya siapkan di kolom komentar di bawah ini sob. Nah, setelah kalian berhasil dapatkan aplikasinya, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, langkah pertama di sini kalian centang di bagian ini, lalu klik setting. Selanjutnya cari dan aktifkan aplikasi offline chat yang sudah kalian download. Kemudian centang lagi lalu klik OK. Nah, tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Di sini ada beberapa fitur yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, kalian bisa menyembunyikan online dan terakhir dilihat. Selanjutnya kalian bisa menyimpan status di WhatsApp Business. Dan kalian juga bisa menyimpan status di WhatsApp biasa. Dan yang terakhir di sini ada direct chat, kalian bisa mengirim pesan tanpa menyimpan nomor teleponnya sob. Nah, karena di sini kita akan membuat WhatsApp tidak terlihat online, kalian pilih di bagian offline chat no latent. Nah, jika tampilannya seperti ini, kalian klik saja allow. Nah, selanjutnya cari aplikasi offline chat yang sudah kalian download tadi. Kemudian aktifkan aplikasi ini untuk mengizinkan akses notifikasi ketika ada pesan masuk melalui WhatsApp. Nah, jika tampilannya seperti ini, kalian klik saja izinkan agar aplikasi ini bisa mengakses kontak. Selanjutnya klik lagi izinkan agar aplikasi ini bisa melakukan dan mengelola panggilan telepon. Selanjutnya klik lagi izinkan agar aplikasi ini bisa mengakses foto, media, dan file di perangkat ponsel kalian sob. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya kalian klik tanda pesan yang ada di bagian kanan bawah ini sob. Kemudian pilih kontak yang akan kalian kirimkan pesan. Nah, jika tampilannya seperti ini, kalian centang lagi lalu klik OK, I understand. Selanjutnya tulis pesan yang akan dikirimkan ke teman kalian sob. Nah, jika tampilannya seperti ini, kalian klik saja di bagian go to setting. Kemudian cari dan hidupkan aplikasi offline chatnya sob. Nah, jika sudah diaktifkan lalu kembali. Langkah selanjutnya kalian tinggal kirimkan saja pesan tersebut ke teman kalian yang ada di WhatsApp. Nah, dengan cara ini maka ketika kalian mengirim atau membalas pesan di WhatsApp tidak akan terlihat online oleh teman kalian yang ada di WhatsApp. Tapi perlu kalian ketahui, ketika kalian mendapatkan pesan baru melalui WhatsApp, jangan membalas pesan tersebut melalui aplikasi WhatsApp. Nanti kalian terlihat online.
Tapi kalian balas pesan tersebut melalui aplikasi offline chat ini, maka WhatsApp kalian tidak akan terlihat online. Nah oke, jadi begitulah cara agar WhatsApp terlihat offline padahal kita selalu online. Dan oke, mungkin sekian video saya kali ini, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini, sampai berjumpa di video selanjutnya. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.